Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah portal layanan program GTK Kemendikbud. Ya, sebenarnya sama seperti tadi yang portal layanan yang ini. Hanya saja di sini bergabung dengan layanan-layanan lain. Di sini ada shortcut ya, atau menu pintas untuk menuju ke portal layanan guru penggerak atau ke login untuk melakukan pendaftaran di guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, begitu Bapak dan Ibu login, klik masuk di sini ya, di portal guru penggerak ini, atau bisa juga di di sini ya, untuk sudah dibuka di sini tombol-tombolnya, tinggal klik untuk angkatan 3 di sini, apakah sebagai guru penggerak atau sebagai pengajar praktik. Nanti ketika klik login akan langsung tampil seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu diminta untuk login dengan menggunakan akun SIM PKB. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk mendaftar ke guru penggerak ini tidak dilakukan secara manual. Artinya, Bapak dan Ibu di sini tidak mendaftar dengan menginputkan nama, tempat, tanggal lahir, alamat, kemudian sekolah tempat bertugas, itu tidak. Tapi dengan hanya menggunakan akun SIM PKB atau nomor UKG. Biasanya ujungnya yang ada guru.id atau menggunakan akun SIM PKB langsung itu juga bisa. Nah, ini saya contohkan ya Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti setelah login, Bapak dan Ibu ya akan tampil seperti ini. Di sini akan muncul selamat datang. Contohnya ini Ernawati. Saat ini Anda belum terdaftar di layanan program guru penggerak. Silakan klik tombol di bawah untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal klik saja tombol daftar sekarang. Seperti ini, mungkin kalau yang sudah melakukan pra pendaftaran ya, atau pada saat angkatan 2 Bapak dan Ibu istilahnya untuk pre-order ya, istilahnya kalau di kami itu melakukan pendaftaran di awal, ini sudah dilakukan. Tapi kalau untuk yang baru silakan ini diikuti langkah-langkahnya. Setelah klik mendaftar nanti akan muncul pilihan di sini ya. Bapak dan Ibu harus hati-hati karena untuk pengajar praktik dan peserta pendidikan atau CGP di sini tentunya berbeda di persyaratan dan juga di cara seleksinya. Contoh saya ini mendaftar sebagai CGP atau calon guru penggerak ya, peserta, klik centang kemudian daftar. Nah, barulah di sini langsung muncul ke laman beranda di pendaftaran guru penggerak. Di sini ada beberapa informasi ya Bapak dan Ibu. Informasi pertama di sini adalah status seleksi. Nah, jadi satu seleksi ini adalah menunjukkan Bapak dan Ibu sekarang posisinya ada di mana, sudah sejauh mana mengikuti proses seleksi di tahap satu ini. Contoh di sini sudah ada keterangannya. Untuk status di sini ya, jika muncul tanda centang artinya syarat atau seleksinya itu sudah diisi atau dilengkapi. Kalau masih tanda seru berarti syarat wajibnya masih belum dilengkapi atau belum diisi. Kemudian di bawah di sini ada informasi unduh template surat kelengkapan ya, karena untuk melakukan pendaftaran ini ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan ya, seperti surat dukungan kepala sekolah atau surat referensi atau surat rekomendasi dari kepala sekolah atau teman sejawat, komunitas, organisasi dan lain-lain. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki template-nya, ini bisa diunduh di tombol unduh berkas ini. Nanti silakan diunduh, kemudian di print, diisi, kemudian di scan, ya di scan dalam bentuk PDF untuk disiapkan nanti diunggah pada saat pengisian CV atau kurikulum vitae. Nah, kemudian di bawah di sini Bapak dan Ibu ada 3 card ya, atau ada 3 kartu, 3 kotak-kotak. Pertama di sini adalah untuk CV, kedua ini untuk esai, yang ketiga ini untuk tes bakat skolastik. Nah, kalau untuk yang pengajar praktik ini hanya ada 2 ya, pengisian CV dan juga esai.
ini di tahap 1. Ini di tahap 1 karena kan di tahap seleksi tahap 2 itu ada wawancara dan juga micro teaching atau simulasi mengajar. Nah, kartu ini akan terbuka ya. Terbuka di sini dalam artian bisa diklik ya, warnanya ada warnanya dan juga bisa diklik, tidak disable. Ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Contoh saat ini ya, mulai dari tanggal 18 Januari kemarin sampai dengan tanggal 15 Maret ya, kalau tidak salah 15 Maret, itu adalah proses untuk pendaftaran dan juga pengisian CV dan esai. Nah, makanya di sini untuk kotak ini bisa diklik untuk dimulai kerjakan, baik untuk CV maupun esai. Jadi ini jadwalnya paralel ya, tidak serial, paralel kecuali untuk TBS. Ini TBS nanti setelah CV dan esai selesai dilakukan verifikasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika CV dan esai ini jadwalnya paralel, saya bisa mengerjakan esai dulu kemudian CV? Secara sistem itu bisa, tapi catatan dari kami adalah sebaiknya diisi dulu CV. Nah, di sini kan ada labelnya ya, CV, pengisian CV ini langkah 1, langkah 2-nya adalah pengisian esai. Nah, saya akan mulai dulu untuk ke pengisian CV. Di sini tinggal klik untuk pengisian CV, maka akan muncul informasi pengerjaan. Ini untuk tanggal diabaikan saja ya, karena ini versi demo. Siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam format PDF JPG, itu KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan juga surat rekomendasi. Nah, jadi ini dokumen yang harus disiapkan, yaitu KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Kemudian bacalah setiap bagian dengan teliti, terus kemudian isi setiap keterangan dengan cermat, tekan tombol simpan dan kirim ya, pada saat setelah mengisi kelengkapan CV. Oke, di sini saya mengerti ya, kemudian kita klik mulai mengerjakan. Nah, muncul laman baru. Ini adalah laman untuk pengisian CV. Ya, hampir mirip dengan yang tadi ya, hampir mirip dengan yang tadi, cuma di sini jelas berbeda kontennya ya, atau isinya. Di sini untuk pengisian CV. Ada beberapa informasi juga di sini ya, status. Di sini status untuk kelengkapan informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 tanda status. Ya, yang pertama ini ada tanda seru. Tanda seru ini adalah kelengkapan yang wajib diisi atau dilengkapi. Jadi untuk informasi umum dan dokumen penting ini wajib diisi. Ya, sekali lagi, wajib diisi. Kemudian ada yang tanda tanya. Nah, tanda tanya ini statusnya adalah syarat yang berupa opsional. Ya, opsional. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki, ini boleh dilewati atau boleh dikosongkan. Tapi kalau memiliki, ya, alangkah lebih baiknya untuk dilengkapi. Contoh untuk pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, sukarelawan, melatih mengembangkan orang lain. Ini sebetulnya tidak wajib diisi, tapi kalau ada atau memiliki, silahkan dilampirkan ya, atau dilengkapi. Kemudian, nah, ini adalah tata cara pengisian CV di bawah. Jadi sebetulnya ini sudah berurutan ya, mulai dari informasi umum dan sebagainya. Jadi untuk pengisian CV ini, daftar riwayat pendidikan dan pengalaman, ini sama dengan yang di atas di sini ya. Jadi contoh misalkan di sini informasi umum ini masih tanda tanya, artinya belum saya lengkapi. Cara melengkapinya tinggal diklik di bagian informasi umum, ya bisa di mana saja, bisa di informasi umum, bisa di panah ke bawah di sini, tinggal diklik, maka akan muncul biodata kita di sini ya, biodata informasi umum. Nah, biodata ini Bapak dan Ibu ya, biodata ini sebagian yang bersifat dasar itu diambil dari Dapodik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Contoh misalkan
seperti Satmikal ya, atau lokasi bertugas, ini diambil dari data Dapodik. Kemudian ada kota kabupaten, tanggal lahir, kemudian jenjang, ini sudah diupdate atau diambil dari Dapodik. Nah, ada nomor WA, nomor NIK, kemudian ada kelas yang diajar, lama mengajar, dan sebagainya, ini bisa harus diisi, diisinya secara manual dengan cara klik tombol ubah atau lengkapi di sini, di pojok kanan atasnya ya. Tinggal ubah atau lengkapi. Nah, untuk nama ini disable-disable ini diambil dari data Dapodik. Kalau NIK, contoh misalkan ini 16 digit diisi manual. Kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon ini adalah nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp. Ya, ini wajib terhubung dengan WhatsApp nomor teleponnya. Kenapa? Karena nantinya untuk biasanya ya untuk pengumuman apapun itu, baik pengumuman kelulusan selain dinotifikasi di aplikasi, di blasting juga ya melalui WhatsApp, atau pengumuman-pengumuman untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya, ini di blasting melalui WhatsApp. Begitupun juga dengan email, ini silakan isikan email yang valid yang bisa dibuka. Kemudian di sini ada provinsi, kabupaten kota, alamat, tempat tanggal lahir ya di sini. Nah, ini silakan diisi. Contoh ini kelas yang diajar, misalkan saya mengajar kelas 7 ya. Kalau misalkan saya mengajar di kelas 7, kelas 8 juga, kelas 9 juga, ini bisa silakan 7,8,9 atau 7,8,9 seperti ini bebas. Kemudian mata pelajaran yang diajar ini apa? Contoh misalkan saya mengajar matematika. Kemudian lama mengajar ini berapa? Contoh misalkan lama mengajar 8 tahun. Nah, jabatannya di sini silakan bisa dipilih. Ada wakil kepala sekolah, koordinator MAPEL, koordinator unit, wali kelas, lain-lain ini nanti bisa disebutkan di sini. Contoh misalkan ini guru ya, guru biasa gitu, atau wali kelas. Wali kelas. Nah, kalau sudah diisi ya, diisi seperti ini, dilengkapi, nanti tinggal klik simpan seperti ini. Nah, informasi umum berhasil ditambahkan. Nah, ketika informasi ini sudah dilengkapi ya Bapak dan Ibu, maka status informasi di sini berubah menjadi centang. Asalnya kan tanda seru, berubah menjadi centang di sini. Nah, tapi di sini masih belum selesai, masih ada informasi-informasi lain yang bisa diisi dan wajib diisi. Yang bisa diisi seperti pengalaman mengikuti pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang wajib diisi ini yang dokumen penting. Saya contohkan satu saja ya yang opsional. Di sini contoh misalkan pengalaman mengikuti pelatihan. Ini sama, tinggal diklik bagian pengalaman mengikuti pelatihan, dan diklik tombol seperti biasa di pojok kanan atas. Nah, nama pelatihannya di sini misalkan pelatihan guru hebat. Ya, contoh misalkan. Kemudian penyelenggaranya di sini dari pemerintah kabupaten kota. Kemudian tahun kegiatannya dari tahun kemarin ya, misalkan dari 2017 sampai dengan 2017. Karena mungkin pelatihannya ini dari contoh misalkan bulan Agustus 2017 dan hanya berlangsung selama 3 hari misalkan atau 1 bulan. Nah, lalu bagaimana untuk membuktikan saya pernah mengikuti pelatihan ini? Di sini tidak perlu mengunggah dokumen seperti sertifikat atau surat keterangan, itu tidak perlu. Bapak dan Ibu cukup menambahkan pernah mengikuti pelatihan apa, penyelenggaranya siapa, dan kemudian tahun kegiatannya tahun berapa. Ya, jadi di sini tidak ada unggah-unggah dokumen untuk pelatihan ini. Ya, tidak ada unggah dokumen atau sertifikat surat keterangan, itu tidak perlu. Sudah, tinggal klik simpan. Nah, muncul di sini, kemudian di atasnya statusnya berubah menjadi centang. Begitupun dengan pengalaman berorganisasi, menjadi sukarelawan, kemudian melatih atau mengembangkan orang lain, ini sifatnya opsional. Caranya sama, tinggal diklik, kemudian edit, tambah, nanti tinggal diisi seperti yang mengikuti pelatihan tadi. Dan tidak perlu juga untuk mengunggah
bukti-bukti seperti sertifikat dan juga surat keterangan. Cukup mengisi informasi saja. Nah, yang terakhir, dokumen penting di sini. Nah, untuk dokumen penting, Bapak dan Ibu, ada yang berwarna merah di sini ya, ada yang berwarna abu-abu. Statusnya di sini sudah jelas ya warna merah, ini yang wajib karena ada tadi juga sudah disebutkan. Nah, yang abu-abu di sini status tidak wajib, ada tulisannya tidak wajib, artinya sebetulnya Bapak dan Ibu itu tidak wajib melampirkan surat rekomendasi. Akan tetapi alangkah lebih baiknya ya jika dilampirkan dan diunggah untuk kelengkapan dokumen kegiatan guru penggerak ini. KTP ini wajib diisi, sudah jelas KTP wajib diisi ya, tinggal diklik di sini unggah. Ya, statusnya belum, klik unggah. Nah, kemudian di sini ada catatan untuk KTP, Bapak dan Ibu harap perhatikan catatannya ya. Pastikan nama pada KTP yang diunggah sesuai dengan nama Anda. Artinya nama di KTP itu sesuai dengan nama yang ada di biodata yang diambil dari Dapodik tadi. Kemudian pastikan NIK pada KTP yang diunggah sesuai dengan data NIK yang Anda isikan tadi pada saat pengisian biodata. Kemudian pastikan kualitas KTP Anda jelas, tidak blur ya. Jelas di sini tidak blur. KTP-nya itu ukurannya sebetulnya kalau ukuran panjang kali lebarnya itu bebas ya. Asalkan bisa dilihat di layar komputer. Nah, acuannya itu aja ya, bisa dilihat di layar komputer. Jelas tidak blur. Artinya jelas tidak blur ini dari sisi foto ya, foto wajahnya, kemudian biodatanya itu tidak blur atau tidak buram gitu. Kameranya tidak perlu yang bagus-bagus, yang medium pun atau yang low pun bisa, asalkan tulisannya terlihat di KTP-nya. Kemudian pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu ketika memfoto KTP jangan sampai terbalik. Terbalik di sini bukan depan dan belakang ya, tapi atas dan bawah. Jadi posisi foto dan posisi KTP-nya jelas gitu berdiri, bukan terbalik kepalanya di bawah, kemudian bagian bawahnya ada di atas, tidak seperti itu. Itu untuk memudahkan tim verifikasi. Nah, kemudian di sini ya, cara mengunggah KTP-nya tinggal diklik di sini unggah, ya unggah KTP, dan di sini ada ketentuannya. Minimalnya itu 20 kilobyte, maksimalnya 1,5 megabyte. Nah, di sini ada file size atau ukuran filenya. Nah, biasanya kan HP zaman sekarang itu bagus-bagus ya kameranya. Resolusinya tinggi-tinggi, sekali jepret itu bisa di atas 3 mega. Nah, itu disetting dulu ya HP-nya. Kalau di foto melalui HP, disetting dulu agar ukurannya menjadi di bawah 1,5 mega. Tapi jangan terlalu kecil juga. Kalau di bawah 20 kilobyte, itu nanti akan ditolak oleh sistem. Tinggal diklik saja di sini. Kemudian nanti kita pilih foto KTP-nya. Ya, seperti ini. Kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, berhasil. Statusnya di sini menjadi hijau, selesai. Kalau ternyata, wah ternyata KTP-nya salah nih, yang buram yang diunggah, mau diubah, bisa nggak? Bisa. Selama proses pengisian CV ini berlangsung dan belum disubmit, ini masih bisa diubah. Tinggal ubah, klik ubah, unggah lagi foto KTP. Kemudian surat dukungan kepala sekolah ini pun wajib diisi. Ya, jadi kalau misalkan di sini belum diunggah, maka statusnya di sini masih tanda seru, belum centang hijau. Ya, kita klik unggah di sini, sama ya, pastikan Anda mengunduh template dokumen ini. Jadi template-nya bisa diunduh di tadi ya, di depan ada tombol unduh template itu. Kemudian ada di sini juga sudah disediakan. Ini tinggal diunduh, kemudian di print, diisi, dan scan, kemudian diunggah dalam format PDF. Jadi kalau untuk surat dukungan, ini bukan JPEG, hati-hati Bapak dan Ibu ya. Karena kan ada juga scanner ya, begitu di scan, hasilnya atau outputnya itu menjadi gambar, menjadi JPEG. Nah, itu harus diubah ke PDF. Jadi ini tinggal diklik, nah kemudian nanti surat dukungannya tinggal diunggah. Ini juga sama, antara 20 kilobyte sampai 1,5 megabyte. Kemudian simpan, selesai. Kalau mau diubah tinggal klik
di sini ubah. Kalau mau lihat tinggal klik lihat. Nah, setelah dua dokumen penting ini diisi, Bapak Ibu nanti silakan bisa mengunggah surat rekomendasi, tapi statusnya di sini tidak wajib ya, tidak wajib. Ini tinggal diklik unggah, kemudian sama seperti yang tadi surat dukungan. Nah, setelah itu kita lihat di sini, nah statusnya di sini sudah hijau. Nah, kalau informasi umum, ya informasi umum dan juga dokumen penting di sini sudah dilengkapi, sudah hijau. Di beranda di sini Bapak dan Ibu kembali ke beranda ya. Untuk langkah satu pengisian CV di sini menjadi centang. Yang belum kita lakukan di sini adalah mengisi esai. Mohon izin Pak Kang Suyana untuk memperhatikan waktu ya di 10 menit lagi. Siap, siap. Tinggal, nanti kita elaborasi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Siap. Lanjut. Tinggal satu langkah lagi yaitu pengisian esai. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pengisian esai di sini ya sama, tinggal diklik kartu esai di sini ya, pengisian esai, tinggal diklik. Nah, kemudian yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu di sini adalah informasinya ya, dipastikan dibaca dengan seksama mengenai tata cara atau aturan pengisian esai ini. Ini sangat penting ya. Pertama, isian esai ini akan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis. Nah, jadi jika Bapak dan Ibu ya mohon izin ya. Jika Bapak dan Ibu esainya misalkan jawaban-jawaban itu adalah hasil copy paste dari internet atau misalkan sebagian besar itu sama ya dengan kontennya yang ada di internet atau di manapun itu, nanti bisa dicek ya, bisa dilacak oleh panitia, oleh sistem ya secara otomatis ini nanti bisa didiskualifikasi. Ya, karena di sini esai yang merupakan hasil plagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi. Kemudian jawablah semua pertanyaan yang ada dan berurutan ya. Nanti saya tunjukkan ini harus berurutan. Kemudian periksa kembali jawaban Anda setelah yakin, tekan tombol simpan. Peserta seleksi, nah ini yang penting juga, peserta seleksi ini dilarang menyebarkan soal-soal dan proses seleksi di setiap tahapan. Ya, baik itu dalam bentuk rekaman, screenshot atau tangkapan layar, itu dilarang disebarluaskan ya melalui media sosial seperti Instagram, YouTube dan lain-lain maupun media lainnya. Nah, jika disebarkan maka nanti akan didiskualifikasi. Ini untuk setiap tahapan seleksi. Ya, baik pengisian esai misalkan pertanyaan-pertanyaannya Bapak dan Ibu capture kemudian dibagikan di media sosial atau ke teman-teman lain melalui WhatsApp, nah itu tidak diperbolehkan. Atau pada saat nanti lolos di tahap 1 di seleksi wawancara maupun micro teaching, Bapak dan Ibu merekam kemudian diunggah ke YouTube, nah itu akan sangat berpotensi untuk didiskualifikasi dan pasti ditindak untuk didiskualifikasi. Ini kemudian diklik ini centangnya ya, diklik bahwa menyatakan Bapak dan Ibu siap dengan segala konsekuensinya mulai mengerjakan. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya menjawab pertanyaannya ini harus berurutan. Ini hanya contoh saja ya. Ini contoh-contoh pertanyaan. Jadi Bapak dan Ibu di sini kan untuk pertanyaan satu ini bisa diisi ya, dilengkapi, tapi pertanyaan kedua, ketiga dan sebagainya masih belum bisa diisi. Ini wajib berurutan, harus berurutan. Ya, dilengkapi, kemudian dilengkapi seperti ini. Ada batasan minimalnya, ada batasan maksimalnya. Nanti silahkan diisi. Kalau sudah, klik simpan. Ya, diklik simpan. Baru nanti tinggal lanjut ke langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, tata cara pengisian esainya itu harus berurutan. Jika tidak berurutan, maka sistem tidak akan membuka untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu nanti setelah Bapak dan Ibu mengisi CV ataupun esai yang langkah kedua, baru nanti tinggal submit kirim berkas. Ini jangan lupa untuk klik kirim berkas. Ya, setelah selesai klik kirim berkas. Nah, kirim berkas ini menandakan bahwa Bapak dan Ibu sudah selesai mengerjakan langkah satu dan langkah dua. Ya, untuk CV dan juga esai ini wajib diklik. Pastikan Anda melengkapi semua tugas agar dapat melakukan proses pengiriman berkas. Jadi
ini harus sudah centang ya, sudah centang baru nanti klik kirim berkas. Baik, itu Bapak dan Ibu secara teknis yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk setiap step tadi ada panduan ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek di panduan SIM PKB, dicari saja di Google ya. Panduan SIM PKB guru penggerak itu sudah muncul otomatis. Semua yang tadi saya sampaikan, gambar-gambarnya, langkah-langkahnya, narasinya ada semua di situ. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.